Perbaikan dan pengecoran jalan yang belum rampung dan masih tingginya intensitas hujan di wilayah Pati membuat bahu jalan Pantura Pati Rembang, tepatnya di Juwana maupun Batangan, mengalami rusak parah. Selain berlumur dan berlubang, sepanjang jalur tersebut juga banyak terdapat patahan beton yang sangat membahayakan pengguna jalan. Akibat perbaikan jalan yang belum kelar menyebabkan sering kemacetan yang panjang. Hal ini dikeluhkan supir truk karena mereka sering terjebak macet hingga berjam-jam. Satlantas Polresta Pati saat dihubungi mengimbau kepada pengendara dan pemudik agar lebih berhati-hati jika melintas di jalur tersebut. Ini Pak ya? Iya, ini sudah macet. Ini dari mana macetnya Pak? Ya, sekitar sini baru setengah jam ini Pak. Setengah jam ya? Tapi ini akibat perbaikan jalan bagaimana ya Pak? Ini perbaikan jalan ini biasanya. Harapannya apa Pak, supir-supir Pak? Harapannya ya supir lancar lah, kita tidak tersedot.